Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Di sini Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang membagikan foto indahnya di akun Instagram pribadinya. Foto pertama di sini Ayu Ting Ting tampil modis dengan corak warna yang sedikit gelap. Keren dan the best untuk Ayu Ting Ting. Dan dari postingan tersebut, Ayu Ting Ting memberikan caption daun berwarna orange dan outfitnya Barlisman, stylist by Eric Halamin, hairnya Reza Carlos. Postingan cantik Ayu Ting Ting tersebut mendapatkan komentar dari beberapa sahabat Ayu Ting Ting. Dari Ut Permatasari, cantik Bunda Ayu, love you, love you, love you. Lina Mukherji, cantik stylistnya, love you. Kemudian juga dari Reza Carlos, my queen, love you, love you, love you. Ayu Ting Ting di sini memberikan foto keduanya di akun Instagram pribadinya. Foto kedua ini memakai baju yang sangat cantik, trendy, yang pastinya super istimewa. Cetar membahana merah sangat mempesona, dengan atasan berwarna merah menyala dan bawahannya celana jeans ya. Di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik, modis, dan pastinya terlihat sangat menawan. Dan dari baju-baju tersebut adalah koleksi dari Ayu Ting Fashion milik dari Ayu Ting Ting. Dan dari postingan tersebut mendapat komentar dari Isheshkan Vikesh yang memberikan buah ceri yang sangat manis untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih komentarnya Isheshkan Vikyas. Sebagaimana kita tahu, Isheshkan Vikyas adalah sahabat Ayu Ting Ting dari negeri jiran India. Inilah gambaran kedekatan Ayu Ting Ting dan Isheshkan Vikyas ketika Ishesh di Indonesia pernah berkolaborasi dan manggung bareng di Antep. Sukses terus untuk Isheshkan dan Ayu Ting Ting. Semoga persahabatannya tetap terjalin hingga saat ini ya. Masih dengan si cantik Ayu Ting Ting yang memakai baju merah serta bibir merah mirip dengan buah ceri. Di sini Ayu Ting Ting memakai baju stylistnya di Brownies TV. Terlihat sangat cantik ya di sini. Dari acara Brownies TV, Ayu Ting Ting cus langsung ke acara Rising Star Indonesia Dangdut untuk menjadi dewan juri bersama Bunda Iyet Bustami dan juga Ivan Gunawan. Doakan selalu Ayu Ting Ting, semoga selalu sehat dan diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berkarya dan terus memberikan kebahagiaan untuk para fans dimanapun berada. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan kegiatan Ayu Ting Ting sehari-harinya. Oke sahabat, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk mendukung Ayu Ting Ting dan memberikan support terbaiknya untuk Ayu Ting Ting tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.